Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Di sini saya reporter Tribun Sumsel.com melaporkan dari Jalan Rawasari, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, di mana dapat kami laporkan bahwa tadi siang, tepat di siang bolong ini, terjadi peristiwa kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah panggung Tribuners. Bisa kita lihat kebakaran ini tidak menyisakan apapun dari rumah ini. Bisa kita lihat hangus, ludes, habis di dalam si jago merah. Tidak ada yang bersisa satupun dari kebakaran ini. Saat ini api sudah berhasil dipadamkan. Dan kita masih akan coba wawancarai dari pemilik rumah sendiri. Oh, nyangkut. Oke. Bapak langsung ya. Bapak selaku pemilik rumah ya, Pak. Pak, kebakaran ini rumah kita. Iya. Ini kejadiannya sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam 2. Jam 2. Itu Bapak posisi lagi di mana? Di rumah. Di rumah. Cek mana, Pak, detik-detik kebakaran ini? Pertama, ini angin, ya. Bau angin. Bau angin. Api lagi dinding. Posisi Bapak lagi apa? Lagi di rumah, ngopi. Ngopi. Lagi ngopi. Dari angin itu dari kamar atau dapur? Dari kamar. Ke kamar depan. Kamar depan. Apa lagi kiranya, Pak? Penyebabnya? Kurasa kabel listrik. Kabel. Apa yang dicucuk di kabel itu, Pak? Yang namanya ini, dah kalau api kipas lampu. Yang jelasnya. Kipas. Pak, sebelum kebakaran ini beberapa hari yang lalu tuh ada sempat tercium juga enggak bau angin sebelum hari ini? Belum. Baru masih, hari inilah iya. Langsung tercium, Pak, iya. Ya. Nah, jadi waktu kebakaran itu Bapak langsung lari selamat ke diri sama keluarga? Enggak, kucing dulu kan langsung kumbe ke selimut-selimutnya. Kurendam enggak bisa juga. Lah penuh api. Jadi ruang berapa kita tinggal di rumah ini, Pak? 1 2 3 4 5. Oh, 5. Bini anak-anak gitu. Iya. Jadi cepat ngelamat ke diri langsung. Cucung dua. Oh ya. Allah. Tadi ini dipadam oleh warga dah. Warga. Warga bantuan warga, Pak. Pak, apa yang ikut terbakar, Pak? Terbakar galo. Bakar galo. Galo. Habis, iya. Pak, habis, ini galo. Ibu kabarnya kena luka bakar juga, Pak. Iya, dikit. Di mana? Di bau jadi dibakar mata gitu. Waktu timpo apa, Pak? Kurang tahu, itu bukan kena timpo rasanya. Oleh kena panas, Pak. Oh, kena sambar lah, Pak. Ini rumahnya rumah pribadi gitu apa nyewa? Pribadi. Rumah pribadi, Pak. Maaf, ini berbahan kayu permanen apa ada ya, campuran? Kayu galo, Pak, ya. Panggung ya. Kamar mandi itulah. Kira-kira berapa, Kak? Pak, kerugiannya, Pak? Nah, enggak bisa nentuin. Puluhan atau ratusan juta? Puluhan lah. Puluhan, Pak. Apa gawe kita, Pak? Swasta. Gawe apa? Di pasar. Ada enggak harapan gitu, Pak, dengan pemerintah dengan kejadian ini, Kak? Harapan kita dengan pemerintah, Pak. Dengan musibah kita itu, Pak. Dari pemerintah lah. Minta untuk apa, Pak? Tidak juga. Pemerintah ada ini, ya. Minta bantuan, Pak, ya. Selanjutnya, Bapak, ini macam mana ini rumah hangus? Ini, fungsi di mana, Pak? Di mana, Pak? Ya, belum tahu, kayak pikir masih bingung, Pak, ya. Iya, Pak. Surat